IMJ beri cadangan bangun bakat muda di Malaysia. Kegagalan sport bawah 22 tahun negara ketika di Sukan SEA 2023 membangkitkan isu kepincangan program pembangunan bakat muda di Malaysia. Sekaligus ia mendapat perhatian pemilik kelab Johor Darul Takzim, Tunku Ismail tentang hal tersebut. Ramai dapat melihat jurang kualiti dan prestasi di antara pemain-pemain Malaysia berbanding Thailand, Vietnam dan Indonesia. Tunku Ismail berpandangan pertandingan peringkat belia yang kompetitif perlu diadakan bagi semua peringkat umur termasuk pasukan bawah 17 hingga bawah 12. Ini kerana pertandingan sebegini mampu memberi pendedahan berkualiti kepada pemain-pemain bila beraksi di atas padang. TMJ juga percaya pemain-pemain ini bukan saja perlu diberi latihan oleh jurulatih berkualiti. Malah, mereka juga perlu berlatih dalam kemudahan yang berkualiti bagi membolehkan bakat mereka dapat diasah dan ditambah baik. Pertandingan dan pembangunan skuad remaja yang kompetitif oleh semua kelab dari umur bawah 12 hingga bawah 17. Kedua, kemudahan dan jurulatih pembangunan remaja yang berkualiti. Saya jamin anda akan dapat melihat hasilnya dalam setiap aspek. Buat masa ini, pembangunan skuad remaja JDT pun susah kerana FAM tiada pertandingan rasmi. Kami terpaksa sertai pertandingan tidak rasmi yang dianjurkan oleh penganjur bebas. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.